Kemudian ada nama penelitian, ya. Berarti ini masih aman, ya. Maksimal 48 ini ya, 48 ribu. Volt. Nah, ini saya mau nyoba percobaan ini, ya. Nanti siswa akan ini teori sangat dasar sekali, Bapak-Ibu, ya. Ketika saya pasang di sini, ya, kemudian saya masukkan ampometer, ya. Ampometer ini mas, ampometer, ya. Nah, ini untuk siswa sangat dasar sekali, ya. Kenapa sampai ada ini apa? Ada tegangan listrik, ya. Pasang. Biasanya kalau di sekolah ada yang namanya basic, ya. Basic listrik, ya. Nah, kemudian saya tes, ya. Ini sampai tegangan yang paling kecil. Tegangan paling kecil ini, ya. Ini 20, ini nih 200 mili ampere, ya. Nah, ketika saya pasang seperti ini, ya, kemudian si magnet, ya, magnet yang tadi, Pak. Nah, ketika saya pasang magnet ini, ya, dia akan bergerak, ya, ya. Nah, ini bergerak, ya. Jadi yang namanya GGL listrik ini seperti ini, ya. Ketika ini ada kumparan, ada lilitan, ya, kemudian saya masukkan magnet, dia akan bergerak, ya. Nah, gerakan inilah yang akan menimbulkan tegangan di sini. Ini sangat dasar sekali. Nah, kemudian kita meningkat. Sekarang untuk tadi sudah, ya, setelah ini kita produknya apa? Generator, ya. Yang tadi yang pertama dasar, kemudian ini ke generator. Kemudian saya mau bikin transformator. Tegangan yang misalkan yang ada dari jangkau dari apa dari kontrol per jangkau itu 2.200.000 volt, ya, diturunkan menjadi 20. Ya, gimana caranya? Karena seperti kayak ini. Ini ada dua kumparan, ya. Thank you.
ini Bapak Ibu ya, transformator ya. Ini tegangan asal 3 volt ya. Kemudian saya naikkan ya 3 volt menjadi 9,75 ya. Seharusnya ini 12 ya. Saya coba lagi. Nah, ini 6 ya. Kenapa? Karena di sini ya ini 1200 lilitan, kemudian yang satunya lagi 300 ya. Kalau 1200 dibagi 300 berapa? 4 ya. Berarti 4 kali ya. 4 kali 3 harusnya 12 ya. Kemudian yang 6 kali 4 24 ya. 9 kali nah ini enggak bisa ya. Kita harus naik ke 200 ya. Ini settingannya harus dirubah. Saya pasang yang 200 ya. 27,6 lebih 37,6 ya. Berarti ada kehilangan sekitar kelebihan, Pak. Kekurangan. Oh, itu benar. Berarti ada benar. 11 volt yang hilang ya. Ini hilangnya mungkin dari panas. Panas, lilitan juga mungkin kurang ini ya. Ada beberapa faktor lah ya. Dan Bapak Ibu, ini hanya untuk arus AC ya. Kalau DC coba enggak? Ya, ini. Enggak ngaruh. Kalau DC enggak ada ya. Dia enggak ini apa? Enggak ada induksi ya. Dia hanya diam aja ya.